Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kemarin ITS-nya? Apakah ada kendala atau kesulitan? Alhamdulillah nggak ada Pak. Kemarin UTS-nya lumayan lancar lah. Tapi nggak ada kendala sama sekali ya. Kan bisa Iya, bisa iya, apa ya, kita kerja sama juga sih. iya Pak. Nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah lumayan lah Pak. Bagaimana? Pengerjaannya lama lah. Kasih waktu 3 hari ya. Iya. Karena emang khusus UTS, memang saya kasih waktu memang agak panjang dibandingkan dengan di apa namanya, di tugas biasa, tugas kuis biasanya. Di pertemuan ke-9 ini, karena kalian jumlahnya sedikit ya, tidak banyak. Kalau saya berikan tugas, nanti kalian presentasinya di akhir sebelum kalian UAS, ada salah nggak? Mbak Saida, Mbak Wiyang, Mbak Fadli. Karena emang ada tugas khusus. Memang. Tugasnya adalah, nanti saya akan kasih soalnya nanti siang. Kalian kerjanya berkelompok, bukan sendiri. Jadi kalian hanya satu kelompok saja. Nanti kalian tinggal tentukan apa yang jadi bahan untuk kalian membuat sebuah tugas ini. Artinya adalah tugas ini sifatnya wajib, karena untuk satu kelompok saja buat kalian. Dilanjut nanti siang deh saya WA ke ketua kelasnya untuk tugasnya. Mungkin itu dari saya. Oke, saya lanjut ke pertemuan ke-9. Bagaimana membahas tentang mengenai perulangan. Kemarin sedikit saya singgung mengenai perulangan sebelum saya lanjut kepada sesi ini. Nah, perulangan itu ada beberapa bagian. Nah, saya bahas di sini adalah perulangan while. Perulangan while lebih kepada sebuah perulangan yang setidaknya memiliki 3 syarat. Pertama adalah kondisi awal pada saat perulangan tersebut ada. Kemudian pada saat kondisi saat perulangan tersebut, artinya adalah sedang mengalami proses. Lalu pada saat kondisi akhir, artinya adalah hasilnya dari perulangan tersebut. Boleh dikatakan 3 syarat ini yang disebut sebagai input, proses maupun juga outputnya. Kenapa itu menjadi bagian di dalam proses perulangan? Karena tidak hanya proses perulangan saja yang berkaitan dengan input output proses tersebut. Hal yang lain pun juga akan sama. Tapi di dalam proses perulangan ini, identiknya dengan cara ini, pada saat di awal kondisinya tersebut, kemudian pada saat kondisinya sedang berproses, maupun pada saat akhir dari prosesnya tersebut. Artinya adalah outputnya atau hasilnya. Nah, syaratnya itu saja, tiga. Tiga bagian menjadi syarat untuk melakukan sebuah perulangan yang menggunakan while. Secara umum, atau secara bentuk umumnya, konstruksi while tersebut memiliki kondisi yang pasti adalah seperti berbeda dengan sebelumnya. While kondisi dengan do. Lalu ada aksinya, lalu mendatang akhirnya adalah end while tersebut. While kondisi do adalah pada saat di awal. Aksinya inilah sebagai sebuah proses dari perulangan tersebut. Dan end while adalah akhir dari proses while yang tersebut. Artinya, tiga kondisi yang tadi saya jelaskan, tiga syarat yang tadi saya jelaskan, ada di sini semua. Yang menjadi bagian dari perulangan tersebut, terutama perulangan while.
Kenapa itu terjadi dengan kondisi yang berkaitan dengan di awal maupun di akhir, artinya adalah aksi inilah yang melakukan sebuah proses. Proses itu dilakukan demikian rupa. Seperti apa? Contoh misalkan kalian mengerjakan apa ya, kemarin ada satu TS. Pasti kalian akan kebingungan kalau kalian tidak mendapatkan informasi sebelumnya. Nah, while kondisi dengan aksi dengan environment tersebut, kalian sudah temukan, sudah punya gambaran. Ketika melakukan di awal itu seperti apa? Kemudian ketika melakukan pada saat perulangan itu diproses bagaimana? Maupun pada saat akhir dari prosesnya tersebut. Artinya kondisinya pun juga di masing-masingnya sudah berbeda. Tidak sama. Nah, sebelum kita memasuki badan perulangan atau dari proses perulangan tersebut, mari kita periksa dahulu kondisinya bagaimana. Apakah kondisinya tersebut sudah sesuaikah dengan kebutuhan atau keperluan yang akan kita gunakan ketika proses perulangan tersebut dilakukan atau bagaimana? Nah, artinya adalah di situ sudah memenuhi standar atau belum? Sudah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai, berarti harus apa? Harus disesuaikan dengan apa? Dengan tadi, tiga kondisi tersebut. Pada saat di awal, pada saat proses, maupun pada saat di akhir. Perulangan dilakukan dengan cara apa? Ya, tadi. Artinya adalah kita memeriksa. Kalian mungkin sudah tahu jika kalian mengerjakan tugas kemarin, atau tugas atau pada suatu tes kemarin. Udah, ketika mengerjakan itu pada saat pelanggan tersebut dilakukan. Kenapa? Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan cara tersebut. Agar apa? Agar prosesnya bisa berjalan. Aksinya perlu dikerjakan secara berulang kali selama kondisinya tersebut dirasa benar atau true. Bagaimana jika kondisinya salah? Ini adalah proses perulangan tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Berarti perulangan tersebut selesai. Kita dilakukan prosesnya. Kalau sudah selesai, berarti kan sama saja. Jika kalian sudah memenuhi syarat, kalian selesai. Sama halnya seperti itu. Tidak dilakukan lagi. Dalam proses perulangan tersebut, yang tadi pertama kali ada perlu dikondisinya, perlu dicek kondisinya, perlu di dahulu seperti apa, sampai benar-benar memenuhi dari proses syarat yang tadi bisa jelaskan tiga bagian tersebut. Artinya harus bersifat benar. Kalau dia bersifat salah, maka prosesnya tidak akan dilalui. Ya selesai saja. Ada proses perulangan tersebut di situ. Oh, misalkan kalian perlu berjalan, misalkan kita akan harus berjalan sebanyak 10 km, misalkan jalan berlari atau run atau apapun lah, sebanyak 10 km di situ. Atau lintasan lah, lintasan lari lah, gitu, seperti itu. Kalian punya perkiraan sekitar ya 5 sampai 10 km untuk berlari di situ. Itu kan berulang. Kalian melakukannya dari titik awal sampai ke titik awal yang tadi pada saat kalian sudah melakukannya, kemudian berlanjut lagi seperti itu. Nah, kalau tidak terpenuhi, artinya adalah kondisi kalian bisa saja cedera. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja pada saat kalian stretching, kemudian kalian mengalami cedera. Bisa saja seperti itu. Kalau kondisinya baik, artinya adalah kondisi kita sehat, kita bisa melakukan perulangan tersebut berapa kali. Kita harus memutar lintasan tersebut. Tapi kalau tidak, artinya tidak memenuhi syarat. Tidak sehat, kemudian tidak baik dalam keadaan baik, dan keadaan cedera. Kita akan bisa melakukan itu sebanyak yang kita mau. Intinya itu saja. Anggaplah buah lintasan lari. Seperti itu kondisinya.
Sudah dipastikan ketika kalian berlari, kondisi cederanya tidak mungkin akan mendapatkan sekitar 5 kilo atau bahkan sampai 10 km dalam proses berlari tersebut. Sama halnya seperti dalam proses perulangan WL tersebut. WL tersebut bisa mengulang, bisa melakukan proses perulangan kalau kondisinya terpenuhi. Tapi kalau kondisi tidak terpenuhi, ya tidak akan bisa. Melakukannya pun tidak akan bisa. Kenapa dianggap selesai? Sama hal seperti kalian cedera. Kalian tidak berlari, tidak lagi melanjutkan lari tersebut, kalian dianggap selesai. Tidak berlanjut. Di sini seperti itu. Makanya yang perlu kita tanamkan adalah ya saat kita ingin melakukan perulangan tersebut, di sini harus benar dulu. Baru bisa melakukan perulangan tersebut. Tergantung dari kebutuhan kita, kemauan kita, berapa jumlahnya. Tapi kalau misalkan ya tadi sudah lelah, sudah capek, kemudian cedera, ya tidak akan bisa. Kalau masih semangat untuk melakukan tersebut, wah semangat, apalagi ada hadiahnya. Apalagi ada, apa ya, ada sesuatu yang misalkan ingin dapatkan. Pasti akan semangat dengan proses tersebut, walaupun dia kadang cedera. Kalau ya, nyala ya sudah, ya saja. Tidak ada target, misalkan seperti itu aja. Lalu, di dalam perulangan form, tiga syarat itu ditulis dengan di dalam satu baris, di dalam satu baris perintah. Setelah for, kurung membuka, I sama dengan I, titik koma, I lebih kecil dari 5, koma, I plus plus, kurung tutup. Syaratnya seperti itu saja. Sudah diinput di situ semuanya. I sama dengan 1 adalah inputnya. Berarti I tersebut harus dari 1. Kalau I lebih kecil dari 5, berarti I-nya tersebut tidak boleh lebih dari 5. Proses dilakukan di situ. I plus plusnya adalah hasilnya. Kalau di for seperti itu, ketiga syaratnya sudah ditulis dalam satu baris saja. Tidak tambah. Tidak berkurang. Hanya berarti itu saja. Sedangkan di dalam perulangan while, tiga kondisinya ini saling terpisah. Tadi yang saya jelaskan. Pisah. While do sendiri. Aksinya sendiri. And while-nya sendiri. Tidak sama. Berbedalah dengan for tadi. Sudah di dalam satu baris perintah tersebut. Artinya adalah kondisinya berada di hal tersebut kalau dilakukan. Kondisinya demikian. For dengan while berbeda. Kalau for kondisi yang tersebut dengan tiga syaratnya sudah di dalam satu barisan perintah. Tapi kalau di while pisah-pisah. While-nya sendiri, aksinya sendiri dalam prosesnya, kemudian end while-nya juga sendiri. Tidak sama. Contoh yang dilakukan seperti ini. Kalau dengan menggunakan struktur while. Yang pertama adalah start. Kita mulai. File dan kondisi visioner. Kita ingin memulainya dengan cara apa? Kita masukkan kode programnya. Tapi jangan lupa tetap kurawal buka dengan kurawal tutup ada. Jadi kalau sudah keluar buka, pasti dia akan menutup juga. Gitu. Baru kita masukkan kode programnya. Programnya apa? Misalkan ingin menghitung luas segi panjang. Misalkan seperti itu. Di increment sama dia diproses, akan menghasilkan sebuah hasil nantinya. Antara while dengan proses tersebut berbeda. Kondisi tidak dalam baris pisah dengan baris-baris terpisah tadi. Tidak sama.
dalam bagian start tersebut biasanya berupa perintah inisialisasi di variabel counter tersebut. Misalnya i sama dengan 0. Artinya i tersebut harus berada dalam titik 0 tersebut ketika melakukannya. Dan pada bagian condition, pada kondisi yang ini adalah dapat kondisi yang harus dipenuhi agar apa? Agar perulangan tersebut bisa berjalan. Misalnya i lebih kecil dari 5. Itu misalkan. Atau apa misalkan i lebih kecil dari apa misalkan. Nah, pada saat bagian start tadi diperintahkan untuk apa? Untuk menginisialisasi kalau kondisinya tersebut berada dalam titik yang sesungguhnya. Artinya adalah penggunaan artinya adalah penggunaan inisialisasi tersebut memang berada dalam posisi yang nol. Artinya adalah kondisi yang sesungguhnya. Nilai tersebut berada dalam nol. Pada saat bagian condition tersebut, kondisinya tersebut harus apa? Harus terpenuhi dahulu kondisinya agar perulangan terus bisa berjalan dengan baik yang dilakukan di itu. Artinya penggunaan condition tersebut memang mengharuskan kalau kondisinya berada dalam posisi yang rendah tadi. Terpenuhi dahulu, baru dia bisa melakukan kondisi yang lain. Misalkan i lebih kecil dari 5, i lebih kecil dari 10, i lebih kecil dari berapapun itu. Tergantung dari proses yang dilakukan. Kemudian, perintah dari increment menaikkan nilai variabel dari counter, misalnya i plus plus berarti kan adalah hasilnya dari increment tersebut yang dilakukan pada saat prosesnya sudah dilakukan tadi di condition tersebut. Harus dikerjakan terlebih dahulu. Artinya adalah di increment ini sifatnya lebih pada hasil yang dikerjakan. Sifatnya adalah hasil dari yang sudah ada tadi. Increment di sini dalam blok perulangan tersebut yang dipakai untuk bisa menaikkan nilainya, nilai variabel tadi. Misalkan tadi kalau ingin tambahkan dengan penggunaan itu bisa saja. Ini adalah kondisinya adalah tadi sudah tidak boleh lebih dari nilainya tadi. Misalkan adalah contoh nih proses yang dilakukan oleh while oleh perulangan while tersebut. Nah, adalah jika kita ingin menampilkan listen hello world sebanyak 5 kali proses perulangan tersebut. Cara include std.h misalkan integer main dengan void integer i sama dengan 1 while i lebih kecil sama dengan 5 lalu yang dicetak adalah hello world tersebut i plus plus ditambahkan increment tersebut baru proses tersebut berada di nol. Terima kasih.
Iya. Selamat. Saya lanjut. Saya menunggu buka. Aplikasinya agak lama. Ini dilakukan di Wild sebanyak 5 kali protesnya tersebut. Artinya penggunaan Wild dengan menggunakan kondisinya tersebut bisa dilakukan dengan cara demikian tadi.
Dia kan mendapatkan hasil perulangan tersebut sebanyak 5 kali dari Hello World tersebut. Nah, artinya adalah perulangan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali karena di atas sudah dijelaskan ini lebih kecil dari 5. Artinya tidak boleh lebih dari 5 yang dilakukan di situ. Saya sedikit jelasin. File di sini fungsinya adalah sebagai pemroses. File i lebih kecil sama dengan 5 artinya adalah sebagai pemroses. Juga sebagai proses yang dilakukan. Sedangkan integer i sama dengan 1 di sini adalah sebagai sebuah awalan yang dikerjakan. Kenapa? Kalau tidak ada namanya integer i sama dengan 1, tiba-tiba di proses while tersebut dia tidak akan tahu ada di mana letak tersebut perlu dilakukan. Hanya perlu dikatakan sebagai integer i. Walaupun sendiri sudah ada integer main. Nah, integer main di sini sebagai integer utamanya yang akan dilakukan oleh integer i sama dengan 1 tadi. Baru dia bisa mendapatkan increment i plus-plus tersebut karena lebih kepada sebuah hasilnya. Berapa kali proses i plus-plus tersebut dilakukan? Yesus saya sampaikan, ada 5 kali proses di situ. 5 kali proses yang dilakukan oleh i plus-plus tersebut adalah terkait atau bercabang dengan apa yang ada di I5 tersebut. Lebih kecil sama dengan 5 tersebut. Kalau tidak itu dilakukan, dia tidak akan bisa melakukannya. Nah, karena berpatokan dengan itu tadi yang dikerjakan. Baru dia bisa melakukannya sebanyak 5 kali tadi. Kalau dia tidak melakukannya tersebut, artinya adalah gunaan dengan unsur yang tadi. Unsurnya adalah di increment i plus plus tersebut ada di akhir harus disesuaikan dengan apa yang ada di atas. Baru dia bisa melakukan proses tersebut sebanyak perulangan yang akan dilakukan. Kebetulan saya sharing. Banyak yang dilakukan di sini. Yang perlu dikerjakan di sini banyak sekali. Berdasarkan dengan apa? Dengan apa yang dilakukan? Ya, tadi saya jelaskan. Kalau studio lebih kepada standarisasinya, mat di sini sebagai matematikanya. Integer main, void, tadi saya jelaskan. Integer-nya dia adalah sebagai satu. Sama seperti tadi, integer main void i sama dengan 1, while-nya adalah tersebut lebih kecil sama dengan 5. Dia melakukan proses hello world-nya sebanyak 5 kali yang akan diproses i plus-plusnya tersebut. Ini harus aku compile, sorry. Tidak ada masalah statusnya. Artinya ini bisa dilakukan. Kalau statusnya seperti ini, tidak ada masalah. Harusnya dia muncul tapi nggak muncul nih. Ada kendala di aplikasi ini. Dia harus muncul di situ dan melakukan proses yang dikerjakan di situ. Dilakukan dengan cara demikian. Karena apa?
di plus-plus di sini tadi sudah dijelaskan sebagai inkrementnya. Lanjutkan lagi. Maaf ya. Di baris kelima, integer i sama dengan 1 di sini. Nanti adalah penggunaan di input pertama. Itu sebagai perintah. Pada baris kelima tersebut terdapat perintah untuk menginput. Artinya input kan pertama kali dilakukan di situ. Artinya menggunakan angka 1. Angka 1 inilah yang masuk ke dalam variabel i. Kenapa i ini sebagai angka 1 tadi? Lalu bagaimana Pak? Misalkan diubah menjadi 0. Bisa saja. Atau mau diubah menjadi 2 ya silakan. Bisa. Intinya adalah apa? Karena tadi sudah dijelaskan di sini, tidak boleh lebih dari 5. Ini itu saja. Ini lebih kecil sama dengan 5. Artinya tidak boleh lebih dari 5. Ini kerjakan di situ. Nantinya variabel i inilah akan menjadi variabel counter. Sebagai variabel counter yang dipakai untuk menentukan jumlah perulangan tersebut dilakukan. Berapa kali proses i tersebut akan dilakukan? Itu sudah ditampilkan. Berada di angka satu tersebut. Inilah yang menjadi bagian kalau dikerjakan, kalau sudah ditentukan ini adalah satu tadi. Jadi seperti apa? Kalau misalkan dua, tiga, atau empat, silakan bisa. Ini apa? Sudah jelaskan ini-nya. Kalau ingin tambahkan lagi, misalkan ya di sini, lo misalkan ini bisa saja. Bisa saja dilakukan itu. Tidak akan ada masalah. Berapapun bisa saja. Ini akan menghasilkan 10 kali proses dilakukan. 10, mungkin sudah ada 5, tambah lagi 5. Nanti akan 5 lagi. Ini disebut sebagai return 0 ini. 10 kali saja. Ya mungkin. Kalau tidak ada ini, dia akan habis. Terus menerus tidak akan berhenti. Proses yang dilakukan di situ. Karena apa? Dia bermuncul dengan angka 0 tadi. Returnnya adalah angka 0 yang dilakukan di situ. Baru bisa dilakukan prosesnya itu berulang kali lah. Intinya seperti itu yang dilakukan. Jadi variabel nilai yang akan menjadi sebagai variabel counter. Variabel yang meng-counter untuk dipakai menentukan jumlah perulangan tersebut dilakukan. Lalu selanjutnya adalah proses perulangan tersebut dimulai dari baris ke-6, ya, baris ke-6 ini adalah while i lebih kecil sama dengan 5, kemudian kurawal buka. Nah, proses tersebut ulangnya dimulai dari baris ke-6. Kenapa itu dilakukan sebagai sebuah proses? Proses yang dikerjakan, proses yang dilakukan. Nah, while i lebih kecil sama dengan 5. While tersebut i lebih kecil dari sama dengan 5, artinya selama nilainya variabel tersebut kurang atau sama dengan 5, maka jalankan perulangannya tersebut. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 5 sudah pasti otomatis dia tidak akan bisa melakukannya, tidak akan bisa menjalankan proses perulangan tersebut.
X kan di garis bawah. Intervalnya tersebut, selama nilai variabel I-nya kurang dari 5 atau sama dengan 5, berarti ini bisa dijalankan. Tapi kalau misalkan lebih dari 5, nggak akan bisa dijalankan. Karena di sini sudah dipatokan. Sudah menjadi patokan bahwa I tersebut sama dengan lebih kecil sama dengan 5. Dikerjakan di situ. Itu yang dikerjakan. Sebagai bagian dari proses ulangan tersebut. Karena memang yang menjadi patokan adalah kalau misalkan while I lebih kecil apa ya, lebih kecil dari 10 misalkan. Lebih kecil sama dengan 10. Berarti proses tersebut harus berada di in tersebut memang tidak boleh kurang atau sama dengan dari 10 tersebut. Harus tetap sama. Kalau misalkan lebih sudah otomatis, dia tidak akan bisa melakukan itu. Selama nilainya tersebut tidak boleh kurang ataupun sama dengan 5 tersebut, baru bisa dijalankan. Kalau misalkan lebih dari 5, ya sudah otomatis. Tidak akan bisa dilakukan proses perulangan tersebut. Lalu, sekarang baris ketujuh. Ini baris ketujuh adalah print F, kurung buka, tanda petik hello world, slash N, tanda petik kurung tutup, titik koma. Baris ketujuh. Dalam blok ulangan baris ketujuh tersebut, terdapat temannya adalah print F, hello world tersebut.
inilah yang akan dipakai ketika ingin menampilkan atau ketika ingin mencetaklah seperti itu. Ketika menampilkan atau mencetak Hello World tersebut, dia akan tampil sebanyak apa yang diperintahkan pada saat inputan tersebut di awal. Dia lakukan itu. Barulah ada baris ke-8 tersebut, namanya adalah increment. I plus plus tersebut. I plus plus tersebut. Disinilah sebagai hasilnya atau output lah di situ. Karena dia akan menaikkan nilainya yang tadi I sebanyak satu angka. Pokoknya I tersebut sebagai satu angka. Sama saja C plus plus ya penggunaan aplikasinya. Begitu juga dengan ini, I plus plus artinya menambahkan satu per satu. Kalau dia satu, otomatis dia akan menambah satu. Menambah satu lagi, tetap sama. Intinya adalah selama perintah tersebut dilakukan sebanyak 5 kali, berarti adalah I plus plusnya adalah 5 kali proses tersebut dilakukan. Hasilnya adalah 5 kali prosesnya. Jadi sudah dilakukan di situ. Perintah inilah yang akan menaikkan nilai variabel is tersebut sebanyak satu angka di dalam proses iterasi. Kenapa iterasi tersebut? Berarti adalah sebagai hasilnya yang akan dilakukan nantinya. Seperti itu. Apapun dengan cara demikian tadi, kalau proses tersebut dilakukan seperti itu. Lanjut. Jadi pada proses perulangan sebanyak 5 kali, misalkan dengan cara demikian. Bagaimana kalau misalkan perulangan tersebut while di atas akan diulang sebanyak 5 kali? Bagaimana bisa kita lakukan? Mulai dari I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, hingga I sama dengan 5. Ini adalah penggunaan I plus plus ini. Penggunaan I plus plus ini. Lakukan itu sebanyak apa yang dikerjakan. Itu dilakukan sebanyak apa yang dikerjakan oleh increment tersebut itu plus tadi. Artinya adalah dia melakukan iterasinya dengan cara demikian sebanyak 5 kali perulangan tersebut dilakukan dari mulai i plus sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan 5. Jika itulah nilai variabel counter i tersebut sudah mencapai angka 6, maka kondisi while i lebih kecil sama dengan 5 tidak terpenuhi lagi. Artinya adalah salah, sehingga perulangan tersebut akan berhenti karena akan mencapai batas sampai di while i5 sini saja, tidak lebih dari itu. Sudah cukup di situ. Kenapa? Kalau sudah mencapai angka yang 6, jadi tidak bisa dilakukan lagi. Sudah berhenti. Mau 7, 8, 9, 10, atau berapapun itu sudah akan tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Yang terpenuhi hanya sampai sebatas 5 saja.
Setelah itu tidak ada lagi proses yang dilakukan. I sama dengan 1 kali I sampai dengan I sama dengan 5. Karena proses increment tersebut akan menghasilkan apa ya, output. Nah, itu seperti apa? Outputnya tadi, kalau tidak terpenuhi lagi, hanya sebatas 5 ya sudah. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia batas ke 6, ke 7, ke 8, atau seterusnya, tidak akan terpenuhi lagi, dan dia akan berhenti. Itu saja berhenti. Perulangan itu sudah bisa dilakukan. Ini yang tadi. Hasil ini tidak akan berlanjut. Kenapa? Hanya sebatas 5 saja. Setelah itu tidak ada lagi proses yang dilakukan. Salah satu hal yang harus selalu kita ingat, harus selalu kita ingat, jika kita membuat sebuah perulangan dari well tersebut adalah jangan lupa membuat sebuah increment. Karena apa? Perintah increment tersebut bersifat wajib. Intinya itu. Tidak. Jangan lupa membuat sebuah perintah ikrar karena sifatnya adalah wajib. Kalau bagaimana kalau kita lupa misalkan seperti itu, kalau tidak dilakukan maka kondisi akhirnya tidak akan pernah terpenuhi dan perulangan tersebut akan terus berjalan terus menerus. Inilah yang dikenal sebagai infinity loop. Perulangan tersebut berjalan terus, tidak ada proses tersebut, tidak ada ini, akan terus berjalan. Yang tadi ini tidak hanya sebagai 5 saja, akan bisa sampai menutupi layar komputer kalian. Itu yang menjadi bagian perulangan tersebut tidak berhenti. Intinya kalau penggunaan well ya harus selalu ingat dengan itu, karena pada dasarnya adalah plus itu tadi. Dan dasar itu tadi, infinity loop, perulangan tersebut terus menerus tidak akan berhenti. Terus menerus dia lakukan. Kenapa? Karena dirasa kondisi tidak terpenuhi. False. Dalam kondisi yang baik. Dasarnya adalah memang secara tidak langsung infinity loop tersebut memang berdasarkan dengan hal ini. Terpenuhi dulu ulangannya. Kenapa? Kalau sudah terpenuhi increment-nya, perintahnya tersebut sudah terpenuhi, maka yang perlu dilakukan adalah berapa banyak yang perlu dilakukan di situ dari proses while-nya tadi. Kalau while-nya misalkan adalah 5, ya silakan. Kalian bisa tuliskan angka 5. Kalau misalkan ingin 10 ya silakan, kalian tuliskan angka 10. Atau seterusnya silakan. Tidak dibatasi. Tapi kalau misalkan increment tersebut lupa dituliskan, artinya penulisan increment tersebut ya sudah selesai. Tidak berlanjut. Selesai, dia akan terus-menerus berulang dengan cara prosesnya yang ada tadi. Itulah yang proses dikatakan sebagai increment tadi. Sifatnya wajib. Ya, kalau muslim ya sholat ya fardu ya kewajiban lah. Ya, sebuah kewajiban seperti itu kondisinya. Kemudian coba jelaskan lagi contoh dengan sama yang tadi dengan kondisi yang sama ini kan tidak ada namanya I++-nya ya, perbedaannya kan dengan tadi kan menggunakan I++
ini saya tidak menggunakan I++-nya. Artinya adalah hanya 10 kali perintah saja yang dilakukan di situ, tidak lagi melakukan hal yang lain. Jika kita ingin menginput studio.h, jerman utamanya adalah sebagai integer i sama dengan 1. Dan while 1 tersebut lebih kecil sama dengan 5, maka yang perlu dicetakkan atau perlu ditampilkan adalah printf hello world tersebut. Ya, ditampilkan hello world tersebut. Tapi tidak ada increment-nya di situ. Increment i plus-plusnya. Artinya adalah penggunaan tersebut semakin lama, semakin banyak. Artinya tidak terpenuhi dengan baik dari kondisi yang ada. Maka hello world yang ada tersebut kondisinya jelas berbeda. Jika kita ingin menjalankan kode program tersebut di atas dengan menggunakan teks adalah hello world tersebut yang akan ditampilkan, ya terus menerus tidak akan pernah selesai. Kenapa? Penyebabnya tadi saya bilang tadi, while i lebih kecil sama dengan 5 tersebut akan selalu bernilai true, akan selalu bernilai true dengan kondisinya tersebut. Teks hello world tersebut akan ditampilkan terus-menerus, tidak akan pernah selesai. Dia terus menerus hello world tersebut, tidak akan pernah selesai. Dia tidak akan memunculkan yang lain. Kondisi tersebut seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi increment-nya tidak ditampilkan di situ, tidak dijelaskan di situ. Karena menganggap while i sama lebih kecil sama dengan 5 tersebut sifatnya adalah true tadi. Menganggapnya seperti itu. Kenapa? Increment itu kan sebagai dasar untuk menjadi patokan. Kalau misalkan i lebih kecil sama dengan 5 tersebut sudah ada, kemudian increment di sini adalah sebagai pasnya lah, istilahnya seperti itu. Patokannya adalah tidak boleh lebih dari 5 tadi. Tapi kalau misalkan i plus plus ini dihapuskan, maka yang terjadi adalah proses tersebut akan terus menerus. Yang tadi saya bilang, infinity loop terus menerus. Dalam blok inilah proses perulangan tersebut tidak ada perintah yang bisa mengubah nilai variabel itu tersebut agar kondisi tersebut bersifat bersifat nilai dari false tersebut. Seperti itu.
seperti itu. Dilakukan terus-menerus dengan cara demikian. Makanya harus tahu bahwa ketika perintah tersebut memang prosesnya adalah dengan cara demikian, memang harus bersifat ya, tadi. Harus ada increment tadi. Sebagai batasan lah. Itu sebagai batasan. Dikerjakan. Agar prosesnya memang jalan dengan cara demikian tadi. Dia bilang. Anggaplah seperti ini yang tadi saya jelaskan. Ini terus menerus. Saya bilang tadi. Langsung di kalian. Ini saya bicarakan sedikit. Ini jelaskan include ya. Buatnya integer ya kan. Semua sama. Keywordnya tidak akan berhenti. Terus menerus dia kerjakan sampai dia tidak ada kan tidak akan ada capeknya lah istilahnya seperti itu keyword tersebut terus menerus dia akan muncul di situ ditampilkan dengan cara seperti tadi. Gimana kalau kita bisa menghentikan di loop tersebut ya secara otomatis kita tutup paksa jendela hasilnya tersebut dengan cara mengklik tadi. Itu tadi dipaksa dengan cara mengklik ini tadi saya lebih matikan selesai atau kita harus selesai intinya adalah mematikan dengan secara paksa matikannya karena apa kredit loop tersebut kalau misalkan jadi di kalian otomatis akan terus menerus dia berjalan tidak akan ada henti-hentinya yang dilakukan di situ. Karena apa yang menjadi bagian, kalau misalkan kondisinya demikian, memang ya harus seperti itu tadi. Dia harus tahu kondisinya seperti apa, perulangan tersebut. Dan dilakukan bagaimana. Tapi di sini ditanyakan tidak, silakan kalau ditanyakan. Silahkan kalau tanyakan. Atau mungkin masih bingung, nggak apa-apa, tanyakan aja. Sudah yang malu-malu, mungkin Pak ini kok ini kebetulan siklus saya lagi ada permasalahan makanya.
tanya lanjut. Balik lagi ke for. Sebenarnya sama seperti perulangan for yang jelaskan minggu lalu, perulangan for minggu lalu, minggu yang lalu kalau tidak salah. Dan perulangan tersebut sama seperti for tadi. Di dalam blok perulangan while kita juga bisa mengakses nilai tersebut dari variabel counter i tersebut. Kenapa? Yang perlu dilakukan di sini adalah kita bisa intinya kita adalah bisa mengakses nilai dari variabel counter i tersebut. Ini adalah ini sama ya seperti yang tadi ya akses juga. Ya for dengan while tersebut secara apa ya? Secara prosesnya itu sama. Bedanya adalah kalau for yang satu baris perintah saja. Tapi kalau while yang memiliki tidak terpisah proses yang dilakukan di situ. Bisa lah, tidak sama dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Antara for dengan while yang ada. Kondisinya seperti itu tadi. Ini adalah ketika ingin mengakses proses tersebut bisa. Tidak ada masalah yang dilakukan di situ. Di sini kan dijelaskan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan menggunakan apa dengan menggunakan while tersebut. Tapi ini bagaimana kalau misalkan perulangan tersebut menurun? Misalkan dari 10, 9, 8, 7, misalkan seperti itu. Dengan kondisi seperti itu bagaimana? Misalkan. Bagaimana kalau misalkan kondisi menurunnya tidak masalah? Kenapa? Ya sudah pasti akan berjalan. Walaupun sama-sama menurun, tidak masalah dengan kondisinya tersebut. Yang bermasalah adalah kalau misalkan kita tinggal hanya mengatur saja. Atur kondisi yang awal, kondisi akhir, maupun proses decrement tersebut. Kenapa? Increment dalam menambahkan, decrement dalam mengurangi. Intinya seperti itu. Menambahkan dengan mengurangi jelas berbeda. Perbedaannya adalah, kalau misalkan integer i sama dengan 10, berarti adalah posisi tersebut ada di 10. Kondisi seperti tadi. Well, i lebih besar dari 5, artinya print tersebut dengan menggunakan tadi menurun 10 ke 5 tersebut. Kondisi demikian. Karena apa? Tidak akan ada masalahnya. Kalau dengan kondisi menurun tersebut berulangnya tidak ada masalah. Yang perlu kita atur adalah kondisi di awal, kondisi di akhir, maupun kondisi di akhir tersebut. Nah, seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6. Ini menurun dia dari 10 sampai ke 5 tersebut. Artinya tidak boleh, posisinya adalah, kan dijelaskan di sini, i lebih besar 5. Artinya tidak boleh lebih dari 5 nih, itu. Artinya lebih besar dari 5 adalah 6, 7, 8, 9, 10. Tapi sifatnya adalah menurun. Tidak menanjak lah seperti itu kondisinya. Tidak menambahkan dengan kondisi yang ada. Disinilah kita akan mengisi nilai awal dari variabel tersebut dengan
depan kantor I dengan angka 10 tadi. Besar, terlalu besar dengan perguruan di kantor itu sendiri dengan angka 10. Kondisi perguruan tersebut memang adalah OL-nya adalah I sama I lebih besar dari lebih besar 5. Ini adalah pertama nilai variabel tersebut berada di atas 5, tidak boleh kurang dari 5 yang dilakukan di situ. Baru proses tersebut akan bisa kita jalankan perulangannya. Tidak ada masalah perulangan tersebut dilakukan, jalankan. Dan yang penting adalah kita ingin membuat perulangan tersebut secara menurun. Berapa? 10, 9, tadi ya saya jelaskan, 8, 7, gitu. Dengan cara demikian, baru kita bisa proses melakukannya itu secara demikian. Maka yang di sini dilakukan adalah dekremennya. Proses dekremen tersebut. Proses dekremen I min min, lagi I plus plus, tetapi I min min yang dilakukan di situ akan mengurangi nilai variabel I sebanyak satu angka dalam setiap proses iterasi. Ya, tadi apa tuh misalkan 10, ya pasti otomatis dia akan menurun menjadi angka 9, 8, 6. Ini tidak boleh dari 5 tadi. Kalau sudah aku lebih dari 5, maka yang terjadi adalah kondisinya berbeda. Kenapa? Yang dilakukan di situ adalah proses nilainya adalah memang tadi. Tidak boleh apa tidak boleh kurang dari 5. Itu dilakukan. Karena proses dekremen tadi, proses dekremen tadi kan adalah menggunakan I min min tadi yang dilakukan di situ. Jadi secara otomatis. Seperti itu tadi. Kenapa memang kondisinya adalah kalau misalkan perintah dekremen tersebut dengan cara seperti ini. Ya. Kenapa memang banyak itu angka tersebut dalam proses iterasinya dengan cara demikian. Sebagai latihan misalkan kita bisa mencoba merancang sebuah kode program. Misalkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Artinya adalah kelipatan di sini. 3 ke 6 berkelipatan 3. 6 ke 9 kelipatan 3, 9 ke 12 kelipatan 3. Kelipatan 3 terus. Artinya kelipatan 3 ini yang dilakukan. Dan cara bagaimana misalkan? Kita tadi otomatis. I-nya adalah di 3. Tidak boleh lebih besar dari 30 misalkan seperti itu. Maka yang berlanjut di sini adalah memang tidak boleh lebih dari 30 tadi. Nilai yang sudah pernah kita bahas dalam proses perulangan. Sekarang tinggal kita mengkonversikannya saja menjadi perulangan while seperti apa. Proses perulangan while dengan for tadi saya jelaskan sudah hampir sama seperti yang tadi. Terima kasih.
dilakukan dengan cara demikian. Jadi kita tinggal mengoperasikannya saja lah, seperti itu. Dengan cara demikian, misalkan input integer main, integer utamanya. Void, integer bisa dengan 10. Artinya adalah, yang melakukannya adalah dari angka 10. Sampai 10. Nah, when i lebih kecil sama dengan 5, dia akan mencetak hello world tersebut sebanyak x plus. Artinya, dengan penggunaan plus tersebut, increment tadi. Belum menutup materi perulangan while inilah, kita ingin membuat sebuah tantangan lah. Untuk menjalankan kode program dua ini, misalkan ada menebak hasilnya akan berapa? Ada yang tahu hasilnya? Tanpa menggunakan kode program. Ini Mbak Saida, Mbak Wian, Mbak Safira, Raka, Mbak Fadli. Ada yang tahu berapa akan hasilnya? Dengan cara demikian tadi, tanpa menjalankan kode programnya, ya ada yang tahu. Berapa kali proses teks dari keyword tersebut ditampilkan? Ya, artinya tidak ada. Karena apa? Karena di sini adalah sifatnya adalah 10. Integer i sama dengan 10 i. Sudah pasti tidak akan ada. Kenapa? Di sini, while-nya adalah i lebih kecil sama dengan 5. Kenapa harus 10 di sini? Ya sudah otomatis tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Hello world tersebut tidak akan ada hasilnya di sini. Kenapa? Karena kondisi awal dari while tersebut sudah langsung tidak terpenuhi. 10 loh. Tidak akan terpenuhi lah. Kecuali satu. Akan muncul 5 kali proses lakukan itu. Ya kalau 10 itu otomatis tidak akan bisa, tidak akan ada hasilnya begitu. Itulah yang menjadi dasar kalau proses pengulangan tersebut dilakukan dengan cara demikian. Kenapa tidak terpenuhi tadi hello world tersebut? Sudah otomatis dia mencetak di awal saja sudah ada kesalahan dengan angka 10 tadi. Berarti secara otomatis angka 5 tidak akan berfungsi. Kenapa? Itu dijelaskan tidak boleh lebih dari 5. Nah, yang pada baris kelima, nah ini integer i sama dengan 10, inilah perkaranya. Kenapa saya mengisi variabel i tersebut dengan angka 10? Makanya tidak akan berhasil berjalan di situ. Yang dilakukan di situ tidak akan berhasil. Karena dengan cara apa? Dengan cara demikian tadi. Tidak akan memunculkan hasil dari prosesnya tersebut.
saya tampilkan dulu. Yang tadi saya jelaskan. Dengan proses increment tadi, decrement maaf, decrement tadi, dia akan menampilkan decrement. Sebetulnya akan menampilkan sebanyak lebih dari 5. Dia akan lakukan nah, pengurangan. Saya akan running. Muncul ya. Tidak muncul. Itu enggak kalian. Ini yang dikatakan sebagai apa tadi? Sebagai infinity loop, tidak berhenti. Terus yang dilakukan terus menerus dilakukan. Nah, itu dilakukan. Yang bisa matikan adalah dengan cara seperti ini tadi. Kalau proses decrement tadi lebih kepada proses yang dilakukan di situ. Caranya bagaimana dengan cara seperti itu? Kita akan kodingnya muncul-muncul. Selanjutnya. Ini menjadi perkara bahwa i sama dengan 10 tersebut tidak akan bisa menampilkan. Karena tidak ada yang bisa menampilkan itulah yang menjadi jawaban bahwa hello world tersebut ya sudah ada jawabannya. Artinya adalah selama nilai variabel i tersebut kurang dari 5, maka prosesnya akan dijalankan. Tapi kalau misalkan variabel tersebut lebih dari 5, sudah otomatis dia tidak akan menjalankan. Masalahnya adalah nilai pertamanya adalah i tersebut adalah sebagai 10. Itu masalahnya. Yang jadi duduk masalahnya adalah tersebut adalah lebih dari 10. Maka secara otomatis nilai i tersebut ya, akan bisa menampilkan. Sehingga 10-nya lebih kecil dari 5. Tidak mungkinlah 10 lebih kecil sama dengan 5. Harusnya kan 10 lebih besar daripada 5. Ini terbalik. Maka tidak ada jawabannya. Akan menampilkan di situ. Itu sudah dikatakan sebagai false ya. Sebagai kondisi yang tidak terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, blok ulangan tersebut tidak akan pernah dijalankan. Tidak akan pernah dijalankan. Karena apa? Kondisinya seperti itu tadi. Tidak akan bisa menampilkan lah di situ. Itulah yang menjadi bagian. Kalau blok ulangan tersebut dengan kondisi yang seperti itu tadi. Dengan angka 10, misalkan seperti itu. Dengan angka tadi, kalaupun misalkan 6, 6 sekalipun tidak akan jalan. Kenapa? Masa ya 6 lebih kecil dari 5 kan tidak. Mungkin tidak masuk akal. Nah, pasti kan tidak akan berjalan juga. Bahkan 10, 6 pun tidak akan berjalan juga. Karena increment di awal adalah dengan menggunakan angka tersebut. Sebelum saya lanjut, silakan mungkin tanyakan mengenai while. Saya lanjut ke ulangan do while. Artinya sedikit sama dengan while tersebut. Perulangan while hanya mendapatkan sebuah modifikasi saja dari do while tersebut. Kenapa? Di sini adalah proses pemindahan. Proses pemindahan posisi
yang pada saat pemeriksaan kondisinya tersebut berada di akhir perulangan. Artinya kondisinya berada di hasilnya. Itu. Sebelum hasil lah. Berada di akhir. Itulah yang dikatakan. Artinya kita perlu melakukan sebuah perulangan tersebut baru akhir tersebut akan diperiksa. Apakah kondisinya variabel kanker, sudah terpenuhi atau belum. Ulangan duel tersebut sebenarnya modifikasi saja dari well. Bedakan adalah ketika pengecekan pemeriksaan akhir ada di kondisi akhirnya tadi, akhir dari perulangan tersebut. Dicek apakah ini sudah terpenuhi atau belum, misalkan seperti itu. Atau ini kondisinya berbeda, misalkan seperti itu. Nah, dengan cara demikian tadi, lihat dahulu dengan kondisi yang sungguhnya, dengan proses yang sesungguhnya. Dasarnya adalah kalau dengan menggunakan format destruktif ulangan duel tersebut, artinya kita start, kemudian do dari kode program tersebut increment lalu while kondisi tersebut. Contoh dengan cara seperti itu tadi. Kalau dengan menggunakan format perulangan dua ya, dan kondisinya tersebut. Artinya penggunaan while dengan duel tersebut dasarnya memang seperti tadi. Dasarnya hampir mirip dengan yang ada dalam while tadi. While tadi kan lebih kepada apa tadi? While di atas ya, kalau while kan kemudian tidak ada dunia. Kondisinya ada di atas tadi, langsung increment. Bedanya adalah ini dicek di akhir while-nya, kondisinya dilihat apakah sudah terpenuhi atau belum. Sama seperti perulangan while, di bagian start, di bagian permulaan, biasanya terdapat sebuah perintah inisialisasi sebagai variable counter. Misalnya i sama dengan 0. I sama dengan 0 inilah yang akan menjadi bagian kalau kondisi tersebut dilakukan. Kemudian di dalam blok itu ditulis kode programnya yang akan diulang. Jangan lupa sebuah perintah untuk menaikkan nilai variable counter tersebut, misalnya dengan perintah i++. Dengan cara demikian. Itulah proses yang dilakukan dengan cara seperti itu. Sama seperti tadi, dengan kondisinya. Dengan kondisi tersebut. Hanya saja, ya, ini tentunya diinisialisasi di awal dengan menggunakan i sama dengan 0. Dunia itu tersebut ya ditulis dengan kode program yang akan diulang. Barulah ingin menaikkan sebuah nilai variabel counter tersebut dengan cara perintah tersebut. Dengan cara demikian tadi dilakukan. Kalau untuk menaikkan tetap sama dengan menggunakan i++ tadi.
Pada bagian yang paling bawah, dengan terdapat perintah well condition tersebut, inilah kondisi perulangan tersebut akan diperiksa. Artinya, pemeriksaan itu berada di awal, bukan berada di akhir. Mohon maaf, pemeriksaan itu berada di akhir, bukan berada di awal. Ketika kondisinya tersebut itu, inilah kondisi perulangan tersebut akan diperiksa. Kenapa? Karena selama menghasilkan sifatnya adalah nilai itu tersebut, maka perulangan akan terus jalan dengan cara iterasi tersebut dilakukan. Perulangan itu kan seperti itu, akan terus berlanjut dengan cara demikian tadi. Cara nilai yang dilakukan, mau dengan kondisi yang berada di akhir tadi, bisa di akhir seperti apa kondisinya, bagaimana tuh, atau seperti apa, agar kita bisa membandingkan dengan bahasan di perulangan for dan perulangan while. Ada beberapa contoh yang menampilkan 5 kali proses dari test for tersebut dengan menggunakan do while dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan do while. Nah, integer main, void, ini adalah integer utama di situ. Dikatakan sebagai integer i sama dengan 1. Barulah masukkan do-nya. Ketika ingin mencetakkan print hello world tersebut, plus-plusnya berjalan, baru dicek. Ini berada di mana? I tersebut lebih kecil sama dengan 5. Artinya adalah benar. Saat dia menampilkan proses tersebut berada di, dilakukan di, pada saat cekan di akhir. Gitu. Dia proses lakukan. Dia akan menampilkan dengan hasil seperti ini tadi. Sama seperti hasil yang sebelumnya. Hanya saja diperiksa di akhir. Diperiksa di akhir inilah yang berbeda dengan proses while tadi. While tersebut ada di atas. Tapi ini di akhir untuk proses pengecekannya. Untuk proses pemeriksaannya. Di akhir dari proses percetakannya tersebut. Bisa saja membedakan adalah peletakannya. Kalau tiba-tiba lupa integer 1, akan tiba-tiba 10 lah misalkan. Tiba kalian periksanya ada di 5, ya sudah otomatis dia akan perlu memasukkan input yang baru lagi melakukannya. Itu membedakan di situ. Proses tersebut dikerjakan. Nah, pada baris kelima inilah yang mendefinisikan bahwa counter i tersebut akan bernilai, nilai awal adalah 1. Kelima ini. Ini akan bernilai 1, integernya tadi. Karena apa? Memang ada di kondisi di bagian awal. Kemudian, dapat blok kode pada program do di baris ke-6 sampai ke-9. 6 ke-9.
6 sampai 9. Ya, dia meleduk dan kurawal buka, kurawal tutup ini sampai proses dari dulu tersebut lah. Itulah yang dikatakan sebagai program yang akan diulang. Karena apa? Isi sebuah printf tersebut, menyatakan tersebut untuk menampilkan teks dari hello world tersebut. Dan ini adalah sebagai sebuah increment plus plus. Karena apa? Untuk menaikkan nilai variabel i sebanyak satu kali satu angka tersebut. Dan menambahkan i plus plus tersebut sebanyak satu angka yang dilakukan di situ. Hello world tersebut seperti itu tadi kan, dia akan menampilkan satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah lima dengan cara demikian. Yang terakhir adalah di baris ke-10 ya, while i lebih kecil sama dengan 5 tersebut ya, artinya adalah selama variable counter i tersebut bernilai kurang dari atau sama dengan 5, maka perlu menjalankan kembali perulangannya tersebut. Artinya perlu menjalankan perulangannya tersebut berapa kali di situ. Kalau dia ada 5, ya sudah otomatis dia ada 5 proses yang dilakukan. Tidak lebih di situ. Barulah di dalam perulangan dual inilah kita bisa mengakses variable counter seperti ini. Ya. Include ya. Well, memang ada di akhir pemeriksaannya dilakukan. Tapi do sampai dengan berawal tutup ini sebagai proses yang dikerjakan. Dengan demikian memang while itu memang proses pemeriksaannya memang di akhir. Berbeda dengan while yang tadi di awal. While tersebut berada di awal, tapi kalau do while untuk proses pemeriksaannya di akhir, tidak berada di awal. Makanya ada apa ya, challenge kebanyakan pasti akan mengalami kesulitan, sudah selesai tiba-tiba ada kesalahan atau kendala di bagian akhir ini menjadi kendala besar ketika proses tersebut dikerjakan. Itu yang perlu dilakukan karena proses dari dual tersebut yang berbeda, tidak sama dikerjakan. Jadi harus tahu dulu seperti apa prosesnya tersebut baru bisa dilakukan. Nah, tanpa menjalankan program ini, saya kasih contoh lagi. Kalian bisa mengembangkan ketika kode program tersebut untuk membuat sebuah deret dengan kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, yang mulai 3, ini adalah 3, kemudian while-nya adalah 15, tidak boleh lebih dari 15. Artinya adalah yang mulai 3 sampai dengan 15 itu adalah kelipatan 3. Kalian sudah tahu kita bisa menebak hasilnya nggak? Berapa? Misalkan seperti itu, atau seperti apa? Ada yang tahu? Kemudian adalah ini. Yang paling penting adalah bisa membedakan antara perulangan do while dengan perulangan while. Pertama adalah kondisi pemeriksaannya dahulu. Posisi pemeriksaannya di mana? Kalau do while berada di akhir, tapi kalau while berada di awal ketika pemeriksaannya. Karena di dalam perulangan do while, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir tadi, saya bilang. Berada di akhir, maka perulangan tersebut akan selalu dijalankan minimal satu kali meskipun syaratnya tidak terpenuhi dengan cara seperti itu dengan menggunakan dual. Tapi kalau menggunakan dual akan lihat dahulu sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum terpenuhi tidak akan menjalankan atau akan diberhenti. Membedakan seperti itu tadi, prosesnya berbeda dilakukan.
Karena memang perbedaan antara duel dengan duel tersebut seperti itu tadi. Kalau duel, walaupun kondisinya ada di akhir ketika diperiksa, dia akan dijalankan satu kali dahulu. Walaupun syaratnya belum terpenuhi dengan baik. Tapi kalau duel sudah diperiksa dahulu, dia akan mengalami prosesnya seperti apa. Tadi, seperti infinity loop, tidak ada increment plus-plusnya. Secara otomatis, dia akan menjalankan itu sebanyak apa yang dilakukan, apapun itu, bahkan tidak ada hentinya dilakukan infinity loop tersebut. Itu dilakukan dengan cara demikian kalau proses itu di akhir. Karena seperti tadi lah. Makanya harus terpenuh dahulu. Kalau tergantung kalian lah, dengan menggunakan duel atau duel itu tergantung kalian, tidak semua sama seperti itu. Nah, itu tergantung kebutuhan dan keperluannya seperti apa. Adalah itu sendiri tuh integer main point ya di sini dilakukan dari proses while-nya tersebut. Do di sini dikatakan 10, print f persen i dikalikan 3, artinya 10 tersebut dikalikan dengan 3, artinya adalah nilai i yang dikatakan 10 tersebut akan bernilai 3. Inilah yang dikalikan karena while i lebih kecil sama dengan 5, walaupun hasilnya adalah 30 di situ. 10 dikalikan dengan 3. Artinya 30 di situ nilai yang dilakukan. Karena apa? Integernya di situ itu adalah 10 dari proses yang dilakukan. Tidak ada proses di situ, tidak ada proses akhirnya. Walaupun tetap sama. Walaupun pengecekannya di walaupun pemeriksaan di akhir. Tapi di sini sudah diproses dahulu. Maaf, dari 6 itu sampai dengan persen ya, mohon maaf, rawat tutup ini akan dikerjakan walaupun sebanyak satu kali. Kenapa? Sudah ada ini dikalikan 3, tidak akan ada pengaruhnya di sini karena ini di akhir saja. Kecuali ini di awal, tidak akan muncul dengan cara seperti itu. Barulah pada baris 5 inilah mengisi angka 10. 5. Maaf ya nih. Ada di sini nih. Di bawah ini. Ke dalam variabel counter i. Kenapa? Namun syaratnya kondisi adalah well i lebih kecil sama dengan 5. Apakah kondisi i lebih kecil dari sama dengan 5 ini? Tidak. Atau false. Karena apa? Tadi sudah ada 10 di awal. Integernya. Mesti kondisi pun terpenuhi dengan jelas tidak baik. Perulangan tersebut akan tetap dijalankan sebanyak satu kali. Akan dijalankan karena well-nya di sini. X-nya di sini di akhir. Ini kalian misalkan ke dokter, misalkan. Ke dokter nih, kalian tidak ditanya apa, kalian dikasih obat. Terus diperiksa. Jadi kan ada kesalahan. Tidak terpenuhi. Dikasih obat, diperiksa sakit apa, sakit misalkan flu, kasih obatnya obat obat tidur, tidak akan masuk akal. Walaupun tidak terpenuhi, dia akan dijalankan. Sama halnya seperti ini tadi, walaupun belum terpenuhi dia akan tetap dijalankan. Walaupun hasilnya tidak nih, tetap akan dijalankan sebanyak satu kali baru akan diperiksa.
Anggaplah seperti itu tadi. Itu yang bedakan antara well dengan duel tadi. Kondisinya jelas berbeda. Kalau misalkan well tersebut ada di awal, makanya baru bisa di kalau well ini di awal, dia tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan terpenuhi. Tapi kalau di akhir, dia akan, walaupun tidak terpenuhi sekalipun, dia akan menjalankan proses yang tersebut. Itu yang membedakan well dengan duel kali. Jika kondisinya yang sama dibuat menggunakan while, sama nih dengan menggunakan while, peralangan tersebut tidak akan pernah dijalankan. Karena apa? Kondisi di awal sudah diperiksa. Kondisi seperti apa? Inilah yang menjadi perbedaan. Bisa jelaskan. Antara while dengan dual tersebut jelas berbeda. Kalau dengan penggunaan di dalam bahasa bahasa si proses atau bahasa si, itu yang membedakan. Dua kondisi yang berbeda di situ. Kenapa sudah ditampilkan di tadi? Sudah diperiksa di awal, sudah ditampilkan di awal. Ya secara otomatis dia tidak akan terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi dengan kondisi di akhir tadi, dia akan tetap dijalankan. Kenapa? Tidak berdasarkan dengan kondisi yang ada tadi. Akan dijalankan dengan cara demikian. Lalu, kapan sih sebaiknya proses well tersebut akan digunakan? Kilas nih ya. Kilas antara for dengan while. Sama-sama memiliki kegunaannya masing-masing. Tetapi while memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for. Begitupun sebaliknya. Juga memiliki keunggulan dan dimiliki oleh well juga. Seperti itu tadi, tidak akan sama. Ada kasus-kasus di mana jumlah pengulangan tersebut diketahui di awal program. Well memang lebih dapat digunakan sebaik sebaik dari penggunaan for. Jelas berbeda. Jumlah pengulangan tersebut sudah diketahui di awal. Tapi kalau misalkan sudah diketahui sebelumnya seperti apa, ya dengan menggunakan well tadi lebih mudah cara kegunaannya dibandingkan dengan for. Jelas berbeda. Namun untuk proses yang jumlah pelanggannya tidak dapat ditentukan di awal, hanya struktur. Namun untuk proses yang jumlah pengulangan tidak dapat ditentukan di awal, hanya struktur well saja yang dapat digunakan. Sebab kondisi pengulangan diperiksa di awal dari perulangan tersebut. Jadi meskipun tidak mengetahui kapan persisnya well tersebut berhenti, tapi menjamin bahwa jika kondisi tersebut bernilai salah, pasti pengulangannya juga akan berhenti. Itu yang membedakan. Itu menjadi bagian kalau well untuk digunakan. Jelas akan berbeda dengan for. Kenapa? Kondisi sekilasnya saja berbeda. Well memiliki keunggulan. Pasti keunggulannya ada. Jadi saya bilang, ini bisa diperiksa di awal. Kalau periksa di awal sudah terpenuhi, dia akan lanjut. Tapi kalau sudah tidak terpenuhi, dia akan berhenti. Sekalipun itu kondisinya tersebut, kondisi tidak terpenuhi dengan kondisi dengan yang baik. Lah. Tidak terpenuhi dengan kondisi yang baik. Dan sudah otomatis pengulangnya tidak akan berjalan. Akan berhenti sampai di situ saja. Kalau itu dilakukan, itu yang menjamin bahwa kalau dengan menggunakan well, sekali salah, sudah otomatis dia akan berhenti. Tidak tadi dengan duel, ya, akan menjalankan sekali lagi. Seperti itu intinya.
Silakan mungkin tanyakan sebelum saya ambil kesimpulan. Tidak ada, saya ambil kesimpulan bahwa sebuah perulangan tersebut setidaknya memiliki tiga syarat. Yang pertama adalah kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kondisi pada saat akhir perulangan tersebut. Artinya, ini menjadi syarat itu. Syarat sebuah kewajiban kalau kondisi tersebut perlu dikerjakan. Ini yang saya bilang, saya jelaskan dalam proses while. Kita tahu kondisi di awal harus berapa, harus bagaimana. Ketika pada saat ulangan tersebut dilakukan juga harus tahu. Begitupun juga dengan akhir ulangan tersebut juga harus tahu seperti apa. Itu dilakukan dengan cara demikian. Nah, kemudian perulangan do while merupakan sebuah modifikasi dari perulangan while. Karena dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi saja yang berada di akhir perulangan tersebut. Itu yang membedakan. Kalau while, posisi pemeriksaannya berada di awal. Tapi kalau do while, posisi pemeriksaannya berada di akhir perulangan tersebut. Itu yang membedakan. Yang membedakan kalau kondisinya tersebut berada di awal ataupun berada di akhir. Kondisi yang berbeda dengan cara demikian, baik itu while maupun do while. Sementara itu, materi saya hari ini, silakan mungkin tanyakan. Kan Mbak Wian, Mas Fadli, Mas Safira, Mas Raka, Mbak Saidah. Akan jika ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, bisa silakan. Kalau malu-malu boleh melalui. Silakan. Kalau kalian mau, silakan. Mungkin saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.